Yang Pak Soleh yang mana? Pak Soleh, Pak Ivan. Oh, okay. Ini dalamnya Pak Ivan atau Pak Soleh? Oh, Pak Ivan. Ini ke rumahnya Pak Irfan. Dan ada juga bertemu dengan Pak Soleh. Ini Pak Soleh, ini Pak Irfan. Pak Irfan ini adalah Pak Irfan dan Pak Soleh ini adalah penerima program subsidi upah pemerintah yang diberikan kepada peserta BPJS yang memenuhi ketentuan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Yang berbeda dari penerima program PSU, Pak Soleh ini adalah perangkat desa. Beliau menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, dibayar preminya oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, kalau Pak Irfan ini berbeda, beliau bukan anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh, dan beliau ini adalah pekerja borongan, borongan di PT apa Pak? Batara Mulia Jaya, bagian dari perusahaan Sofood. Tahap kedua ini yang berbeda karena tahap kedua ini kami harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus mempadankan data penerima program ini dengan wajib pajak. Karena kenapa? Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah 5 juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima. Alhamdulillah kemarin sudah selesai pemadanan datanya dan sekarang prosesnya data itu sudah diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah datanya clear and clean, kami akan meneruskan ke proses selanjutnya dan akan ditransfer ke para pekerja.